بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz, ana dulunya seorang bidan yang bekerja di salah satu rumah sakit. Akan tetapi setelah menikah, ana tidak diizinkan lagi untuk bekerja oleh suami. Ana bingung Ustaz, antara mematuhi suami dan tuntutan orang tua yang telah membiayai kuliah. Mohon nasihatnya untuk ana, suami dan orang tua ana Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, subhanallah. Pertanyaan yang menarik jamaah. Jadi kadangkala orang tua menyekolahkan anaknya supaya anaknya bisa membantu memberi nafkah orang tua. Atau orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan, nak kau nanti kalau diceraikan bisa punya penghasilan sendiri. Artinya anak itu sudah disiapkan untuk bercerai. Maka ini pandangan yang tidak benar dan harus diluruskan. Sekolah anak itu sekolahkan, dan ingat nanti suatu hari anak itu akan dimiliki oleh suaminya. Itu sunnatullahnya seperti ini. Jadi kalau ada orang tua yang tidak ingin anaknya dikuasai sama suaminya, jangan dikawinkan putri, jangan dikawinkan. Silahkan kau bawa ke rumah. Karena orang tua tatkala mengatakan zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka bimahar sekian, dan suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri madzkur, itu terjadi peralihan tanggung jawab. Yang harus ditaatin adalah suaminya. Wanita itu lemah, tidak boleh terjadi dualisme kepemimpinan untuk wanita. Maka dia diberikan kepada suaminya. Perintah siapa yang harus ditaati? Perintah suaminya. Ayah gak boleh intervensi. Ayah udah ngawinkan aku sama dia. Ayah nyerahkan. Diserahkan itu anak. Sehingga surga dan neraka anak wanita kalau sudah dinikahkan, pindah yang awalnya dari orang tuanya kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa jannatuki aw naruki. Suamimu tuh surgamu atau nerakamu. Jadi kalau ada orang tua yang intervensi dalam kehidupan rumah tangganya, anaknya dilarang untuk berhenti kerja, usahakan itu sebelum menikah. Artinya ngomong sama suaminya, kau kalau memang mau bikin persyaratan, dia mengatakan kau mau menikahi putriku boleh, tapi putriku gak boleh berhenti kerja. Kalau suami mau, lanjut. Gak mau, cari yang lain. Karena memang suami bingung, gimana suami memiliki istri, istrinya gak ada di rumah. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembantu yang bukain, ibu mana? Padahal kita sudah ngos-ngosan ini, ibu gak ada. Allah. Maka harus ada kesepakatan tadi. Memang ya mau gak mau harus mengorbankan suami beberapa waktunya untuk istrinya apabila dia bekerja. Tapi kalau ada kesepakatan, tafadhol. Yang penting ridho sama ridho. Apabila sudah terjadi pernikahan, maka seorang anak wanita minta keridhoan orang tuanya, mengatakan ayah, minta maaf ayah, aku sekarang harus taat sama suamiku ayah. Aku akan tanya kalau suamiku mengizinkan. Mungkin orang tua akan marah, kau wanita durhaka, anak durhaka. Katakan ayah, engkau yang ngawinkan aku sama dia, ayah yang memberikan aku kepada dia. Dan gak bisa ayahnya menceraikan, gak bisa jemaah. Hak cerai itu di suami. Kadangkala ada ayah yang mengambil putrinya, dosa kau memisahkan suami dari istrinya, sedangkan engkau sendiri yang mengikatkan dia. Kalau kau ingin memisahkan, kau berangkat ke mahkamah, ada aturannya. Memang mau gugat cerai, fadl ke mahkamah. Ini anak sudah gak cocok, anak-anak mau anak pisahkan, nanti hakim yang menentukan hal itu. Tapi bapak gak bisa, karena bapak sudah menyerahkan. Maka ya orang tua itu disuruh berpikir sebelum ngawinkan anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab.